bedanya mungkin yang sekarang malah lebih deg-degan, lebih agak deg-degan karena lebih tahu apa namanya, oh prosesnya bakal kayak gini gitu. Terus udah gitu, tapi kita itu yang lebih enaknya bisa langsung gerak, langsung duduk, dan menyusui itu kerasa banget. Kalau sebelumnya kan harus tiduran kiri kanan ya, agak susah ya. Kalau sekarang bisa langsung duduk dan itu memudahkan banget gitu, dan lebih nyaman. Kalau untuk nama dan artinya silahkan ibunya mungkin aku salah. Aku salah. Namanya tuh Kaima Jaina Adhira. Artinya Kaima tuh abadi, Jaina tuh anak yang ramah dan rendah hati selalu, Adhira tuh anak Giatara. Jadi anak Giatara yang insya Allah ramah dan rendah hati selalu. Amin. Panjang tinggi. Panjang tinggi sama. Panjangnya 40, panjangnya 46 cm. Aku salah. Berat. Udah itu 8,86. Siapa? Alhamdulillah sih. Kalau udah sempat iya sih, alhamdulillah ya. Kakaknya gimana nih? Setelah nah, lihat adanya jadi sebenarnya ini yang menariknya adalah kalau ditegang di ibunya tuh selain apa namanya lahiran, kalau tidak bisa itu adalah lebih ke gimana menyesuaikan kakaknya. Karena apa namanya udah pas waktu beberapa bulan sebelum dia lahiran kan punya apa ya ketakutan adalah gimana nih sebagai orang tua kita bisa adil lah. Maka saya berkontrol dengan Yonando setiap kali kontrol kan bunda RS Menteng selalu nanya ke mama gimana sih adil karena anak pertama Yonando tuh beda gitu ya. Bahkan karena waktu itu saya masih ngelakuin rasa cinta itu lebih pengalaman ya, tuh kayak mungkin karena ibunya yang sudah harus handle adiknya, jadi akhirnya aku lebih ke kaliannya gitu. Sampai akhirnya punya ketakutan di mana kayak bisa nggak ya jadi ayah yang adil gitu antara kalian sama Kaima. Takutnya kan yang namanya orang tua ya takut gitu kalau aku kan dulu kan kayak aku aja karena aku sering ngajarin itu dia kakak kamu gitu. Ini dari trauma kalian dong ya. Gitu. Makanya aku harus tinggalin orang yang terlalu itu sih. Cuman alhamdulillah kalian udah bisa nerima adiknya dari awal pun dia udah diajarin, udah diikutin inform langsung. Bentar lagi akan ada adik, bentar lagi apa namanya kalian bakalan ngajarin adiknya ya, ajak main adiknya ya, kasih tahu nih ini mainan kakak, nanti aku main ya. Dia diikutin, diikut sertakan supaya dia ngerasa juga oh aku dikasih tanggung jawab nih. Sampai sekarang nih kayak tadi aja pagi-pagi begitu adiknya mau begitu mau jemput adiknya ke rumah suster itu tuh dia udah langsung kayak oke kita jemput lari dia udah happy kita belum boleh masuk dia udah main masuk aja itu kenapa nangis kasihan jangan nangis ya cukup ya it's okay apa yang udah terlalu itu terlalu juga kayak anak kamu bikin asal bunyun loh bunyun menurut saya iya jadi alhamdulillah dia sudah tahu tanggung jawab sebagai berbagi tugasnya mungkin seperti apa? Kalau untuk kelima buat anak kedua antara aku sama Tara sebenarnya lebih ke kayak tadi misalnya aku lagi minumin gitu terus dia pengen sama aku ya sama Tara diajak minum susu kakaknya diajak main jadi biar dia udah mulai agak minta perhatian aku karena mungkin udah beberapa hari ini kan sama neneknya gitu terus dia udah berbagi aja jadinya pas dia udah mulai mau ke aku ini dulu sebentar terus Tara ngambil ajak main gitu sih lebih untuk perhatiannya aja sih sebenarnya.